Negara Brunei Darussalam sudah mencapai kemerdekaan penuh lagi berdaulat selama 31 tahun. Jika kanak-kanak lahir pada ketika itu, setentunya hari ini mereka sudah berusia 31 tahun dan mungkin sudah bergelar ibu dan ayah. Sambutan Hari Kebangsaan disambut dan diraikan pada setiap 23 Februari setiap tahun. Segenap lapisan rakyat dan masyarakat yang bernaung di bumi Darussalam ini setentunya amat bersyukur turut sama menikmati keamanan dan kesejahteraan di negara ini. Sehubungan ini, Persatuan Kenderaan Bermotor Nostalgic telah menarik perhatian orang ramai di mana kira-kira lebih 40 buah kereta klasik yang melintasi lebuh raya dalam perjalanan menuju ke daerah Tutong. Ini dilakukan dalam sama-sama menyambut Hari Kebangsaan yang ke-31 dengan penuh semangat. Selain dari terus berkenalan dan beramah mesra, acara ini juga dibuat untuk mengeratkan silaturahim dengan peserta dari kesemua daerah. Sebelum melakukan perjalanan, para peserta pemandu kereta klasik telah berhimpun di Jerudong Park untuk mendengarkan ucapan alu-aluan ringkas dari Penasihat Persatuan Kereta Klasik Nostalgic, Awang Haji Masud bin Haji Muhammad Saleh. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Rif Rahimi bin Alipin. Jawatan saya di persatuan ini di Pertua Persatuan. Tujuan kami sebenarnya untuk satu, meraihkan Hari Kebangsaan yang ke-31 Negara Brunei Darussalam. Jadi dua, untuk menyatukan kawan-kawan kereta lama lah masa ni. Jadi whether kalau orang tu kereta bertaruh ke apa, this is the time for us to untuk mengeluarkan kereta-kereta ni lah. Perceritaan alhamdulillah is menggelakkan. Mula-mula dalam 20 buah, ini maybe more than 20 buah sudah. Alhamdulillah. Ya, yang kereta-kereta yang join hari ini mostly banyak kereta Toyota, Datsun, Mini Cooper ada sebuah tadi, and ada yang kereta yang Jeep, everything lah masa ini. Okay, harapan saya mas sebenarnya untuk melahirkan jiwa-jiwa anak muda untuk menarah kereta-kereta lama ni, atau orang-orang yang belureh kereta-kereta lama ni sayangi dia, ditaruh, dipelihara. Itu sajalah yang kalau boleh lihatkan kereta-kereta ni di mana-mana untuk untuk generasi baru. Para peserta juga mendengar taklimat keselamatan mengenai perjalanan dan keselamatan semasa dalam perjalanan menuju destinasi mereka supaya sentiasa menjaga tata tertib agar tidak mengganggu para pengguna jalan raya yang lain, yang telah disampaikan oleh Awang Jeffreydin bin Haji Abbas. Persatuan Kenderaan Bermotor Klasik ditubuhkan awal tahun 2012 dengan didaftarkan kepada pihak pendaftaran Persatuan Polis Diraja Brunei dan sekarang mempunyai ahli seramai lebih kurang 25 orang ahli berdaftar. Pihak Nostalgic membuka ruang kepada mana-mana pihak yang ingin membuat perkumpulan yang serupa bagi tujuan yang sihat di masa akan datang. Pihak persatuan juga menggalakkan ahli-ahli Nostalgic untuk menjemput rakan-rakan mereka untuk terlibat dalam platform sosial yang sihat ini. Di Pantai Seri Kenangan, peserta perarakan Nostalgic dari Bandar Seri Begawan bertemu dan berhimpun dengan peserta dari daerah Tutong yang juga sebanyak 40 buah kenderaan klasik yang sudah menunggu kedatangan mereka dan berhimpun untuk menjalankan aktiviti yang telah disediakan untuk peserta. Kereta-kereta klasik yang digunakan pada hari tersebut terdiri dari berbagai jenis model kereta lama yang klasik dan tahan lama. Nama saya Muhammad Zulfadli bin Omar Ali. Saya dari Mumong. Pesan saya gembira pasal
kami berkumpul ramai-ramai, kira merapatkan silaturahim, kira orang yang mengumpul-kumpul kereta lama. Jadi kami masa ini buat, persatuan kami membuat perjumpaan dan perkumpulan ini di Pantai Seri Kenangan Tutong. Jadi kami orang bandar, orang Tutong, kemungkinan ada juga orang dari Temburong lah turun untuk meramaikan lagi perkumpulan kami inilah, persatuan kami ini. Kalau diketahui dalam 20 lebih buah itu ada tuh. Sebelum ini ada, tapi macam biasa-biasa saja lah, macam di Jurudong Park perkumpulan lah. Macam kemarin kami mengadakan juga di Seria Arah Pusat Insan. Dari pandangan saya, kebaikannya itu merapatkan silaturahim lah antara-antara macam dari orang, macam orang Tutong, orang bandar yang kuat mengumpul kita lama-lama, kita intik. Harapan di masa depan mungkin ada peningkatan lagi lah, atau pemberhuan selamat hari kebangsaan diucapkan juga dari kami ke persatuan kereta lama-lama lah. Menyentuh mengenai kereta lama bagi ahli persatuan nostalgik bukan mudah untuk menyelenggarakannya, kerana mereka sendiri bersama rakan-rakan terpaksa mengumpul bahagian-bahagian enjin yang perlu sebelum digunakan. Kos yang besar juga menjadi cabaran utama dalam menjayakan perjalanan semula kereta lama. Nilai dan cabaran dalam mencari bahagian enjin yang menguji kesabaran dan ketabahan mereka, rasa minat terhadap pencarian tersebut telah menjadikan mereka menyertai hobi ini walaupun memakan belanja yang tinggi. Saya sebagai kira ahli persatuan ini yang peminat kita lama, memang adalah sangat-sangat besar hati pasal apa kami macam pertama kali menari kebangsaan ini yang ke-31 ini. Kami ikuti ataupun mengikuti acara ini, dan kami berharap ada tahun-tahun akan datang ada lagi macam ini. Dengan indah secara langsungnya, mungkin generasi akan datang akan melihat kereta-kereta lama yang kami gunakan ini. Maksudnya kereta ini adalah yang berpuluh-puluhan tahun, 20-30 tahun. Jadi kalau indah kami yang meneruskan nanda tu, mungkin orang generasi akan datang dah tahu. Perjalanan kami ini ialah dari Jurudong kami berkumpul, and then menuju ke kemari. Sampai di sini kami juga ada ahli-ahli yang peminat kita lama yang dari Belait maupun di Tutong ini. Saya mengucapkan selamat hari kebangsaan yang ke-31 bagi mewakili peserta-peserta konvoi ke Pantai Seri Kenangan ini. Terima kasih. Menurut pihak Persatuan Bantuan dan Sokongan Rakan Sepersatuan, menjadikan hobi ini satu yang mudah dan lancar, kerana dalam kelab ini mereka akan mencuba membantu rakan-rakan lain untuk mendapatkan bahagian-bahagian yang diperlukan. Dengan adanya kerjasama ini, dapat membantu mencapai hasrat penubuhan persatuan, iaitu mengukuhkan tali persahabatan dan hubungan kerjasama sesama rakan, sepersatuan dan seperjuangan. Makna di sebalik perkataan nostalgic dalam nama persatuan ini memberi maksud tersendiri, kerana setiap kenderaan pasti ada sejarahnya. Jadi pihak persatuan berharap kepada orang ramai, terutama pemilik kereta lama, untuk menyayangi kereta mereka dan menjaganya sebaik mungkin, kerana ia pasti akan menggamit kenangan manis suatu hari nanti untuk dikongsi bersama anak-anak dan generasi akan datang, di samping menjadi kenangan terindah yang dapat disimpan menjadi khazanah peribadi.